Oke teman-teman, jumpa lagi bersama Papi Uya dengan ide-ide kreatif dan inspiratif. Video kali ini kita akan membuat sebuah ide keren lagi. Tetapi sebelum kita lanjut, pastikan dulu teman-teman sudah mengklik tombol subscribe-nya. Di sini kita sudah menyiapkan sebuah kabel USB bekas. Pertama-tama kita kupas saja bagian kabelnya teman-teman seperti ini. USB ini hanya mempunyai dua kabel saja ya teman-teman, negatif dan positif. Berbeda dari beberapa kabel yang memiliki 4 buah kabel, namun teman-teman cukup menggunakan dua kabel saja, bagian kiri dan bagian kanan. Dan untuk dinamonya sendiri, kita bisa mengambil dari bekas mainan anak yang mungkin sudah tidak layak pakai ya teman-teman, namun dinamonya masih berfungsi dengan baik. Jadi bentuk dinamonya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya saya akan mencoba dinamo ini apakah masih berfungsi atau tidak. Saya akan menghubungkan dengan menggunakan baterai 3,7 volt. Nah, di sini terlihat dinamonya berfungsi dengan baik ya teman-teman. Artinya kita masih dapat menggunakan dinamo ini karena masih berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita tinggal menghubungkan saja kabel yang ini ke sini dan seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita sambungkan menggunakan solder pada sisi kiri dan sisi kanan kabel. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Selanjutnya kita bengkokkan sedikit USB-nya ke arah atas. Kemudian kita akan memberikan lem menggunakan lem tembak. Boleh kita double ya teman-teman biar lemnya agak kuat. Setelah itu kita tunggu hingga mengering dan mengeras. Jadi teman-teman hasilnya seperti ini, mantap sekali ya teman-teman. Selanjutnya kita pasangkan kipas di sebelah sini ya teman-teman seperti ini. Kemudian untuk alat tegangan listriknya kita menggunakan power bank. Sini saya mempunyai sebuah power bank ya teman-teman. Nah, power bank ini kita gunakan sebagai baterai untuk memutar kipas. Kemudian kita akan coba menyambungkan ke power bank seperti ini ya teman-teman. Ini sangat kencang sekali. Kita akan coba meniup beberapa sampah kertas di sini ya teman-teman. Di sini langsung terlihat sampahnya langsung berterbangan, berhamburan. Dan anginnya ini sangat kencang ya teman-teman. Kalau kita arahkan kipasnya ke bagian sini, terlihat hembusannya sangat kencang ya teman-teman. Dan ini sangat menarik buat teman-teman coba di rumah. Beberapa benda mungkin terlihat seperti sampah, namun di tangan kreatif kita mampu membuatnya lebih bermanfaat lagi. Yap, seperti biasa, karena videonya sudah selesai, saya Papi Uya pamit undur diri dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.